A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ANTV, berjumpa lagi bersama saya Abu Marlo di dalam Cahaya Hati. Dan hari ini saya akan menjadi fasilitator untuk Anda semua karena hari ini kita akan belajar sama-sama. Hari ini saya akan membahas tentang Who Am I. Oke, jadi pemirsa, di sini kalau kita lihat Who Am I. Pernahkah kita berpikir bahwa saya ini siapa? Kenapa saya dilahirkan ke muka bumi? Kenapa saya ada di sini? Padahal saya yakin salah satu orang pun di antara pemirsa yang lagi nonton acara ini tidak ada yang pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilahirkan ke muka bumi. Gak pernah ada yang minta, ya Allah ya Rabbana, lahirkanlah saya ke muka bumi dalam bentuk laki-laki misalnya, di rahim ibu siapa, di kota mana, dan itu sama sekali tidak pernah terjadi. Nah, pertanyaannya, kalau kita tidak pernah minta dilahirkan, kita tidak pernah mau dilahirkan, dan bahkan tidak ada permohonan sedikit pun kenapa saya dilahirkan, pertanyaannya satu, kenapa kita semua ini ada di muka bumi? Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan membahas siapa saya sebetulnya dan kenapa saya lahir ke muka bumi. Oke. Lahirnya manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Pasti ada maksud tertentu, pasti ada visi misi tertentu. Sebetulnya apa sih tugas manusia lahir ke muka bumi? Apa tugas manusia lahir ke muka bumi? Karena ketika kita tidak mengetahui tugas ini, kita tidak mengetahui fungsi kita lahir ke muka bumi, pasti akan sangat sulit menjalani kehidupan. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia, tugasnya itu cuma ada satu. Tugasnya hanya untuk ibadah. Nah, pertanyaan besarnya adalah apa sih itu ibadah? Ibadah itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya abid atau abdu, begitu. Jadi abid atau abdu itu artinya adalah mengabdi atau sederhananya adalah menyembah. Jadi bisa dibayangkan, tidak ada satupun tugas kita di muka bumi, satu detik pun yang dilewatkan, semuanya hanya dalam bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, who am I? Siapa saya? Saya ini siapa? Kenapa saya dilahirkan? Tugas kita cuma satu, bahwasannya tugas kita hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Pemirsa di rumah, kira-kira ketika sekarang kita sedang mau beribadah, contoh, hari ini saya sedang dalam posisi hidup, begitu? Hidup yang paling pasti dan pasti, ini pasti kita akan mengalami yang namanya mati. Dan saya yakin semua pemirsa di rumah, kalau saya tanya, kita ini ingin mati dalam keadaan baik atau buruk, semuanya pasti jawabannya pengen mati dalam keadaan baik, saya yakin begitu. Kita ingin dalam husnul khotimah. Nah, ketika mati husnul khotimah, di sini mati dalam keadaan baik, kita pasti akan berjumpa dengan Allah di sini. Pertanyaan besarnya, ketika kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, pilihan kita cuma ada satu, kita melangsungkan hidup sampai mati di tengah-tengah ini semua, yang harus kita lakukan hanyalah ibadah atau proses menyembah kepada Allah. Nah, tapi pemirsa di rumah, dalam menjalankan ibadah ini tentu ada aturan mainnya, tentu ada cara-caranya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita akan beribadah dengan baik, bagaimana kita akan beribadah sesuai dengan keinginan Allah kalau kita tidak mengetahui cara-caranya? Nah, tidak bisa tidak, berarti ibadah di sini perlu yang namanya pedoman. Dan saya yakin, semua pemirsa di rumah ketika saya tanya pedoman hidup kita, saya yakin semuanya di luar kepala akan menjawab Al-Quran. Nah, tapi sayangnya ketika menjawab Al-Quran ini, terkadang kita tidak mengetahui rujukannya. Terkadang kita hanya mengetahui, ya pokoknya Al-Quran, katanya Al-Quran. Sehingga jangan-jangan kita menjalankan ibadah ini hari ini dalam bentuk hanya pokoknya katanya dari dulu begitu. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama dengarkan lantunan suara Al-Quran ini, surat 45 ayat 20. Mari kita sama-sama dengarkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Oke, luar biasa. Pemirsa, suara tadi enak banget gak kedengarannya? Dan saya yakin semua pemirsa di rumah setuju sama saya bahwa yang membacakan surat dan ayat ini sangat enak suaranya, betul? Oke, saya yakin. Tapi pertanyaan besarnya, ketika tadi pemirsa di rumah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran itu, saya yakin dengarnya enak, betul? Saya yakin tadi ke hati ini terasa sangat nyaman. Jadi kalau di hati di sini, pasti terasanya nyaman banget dan enak. Tapi pertanyaan besarnya, ngerti gak? Memahami atau tidak? Karena mohon maaf, banyak orang yang membacakannya enak, bagus, mendengarkannya juga alhamdulillah enak, tapi jangan-jangan kita tidak mengerti apa maknanya. Nah, oleh karena itu, supaya kita sama-sama mengerti, supaya kita sama-sama tahu apa maksud dan tujuan ayat itu, mari kita dengarkan terjemahannya, silakan. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Oke, jelas sekali Allah berfirman di sini, haza baso irulinasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia. Sehingga tidak bisa tidak, di antara hidup sampai mati ini tidak ada satupun yang bisa keluar. Pedoman hidup kita ini harus kembali kepada yang namanya Al-Qur'an. Sehingga sekarang kita bisa mengetahui rujukannya kalau ditanya, pedoman manusia apa sih? Kita bisa jawab, Al-Quran. Kata siapa? Kan ada di surat 45, surat Al-Jasiyah ayat 20. Dan itu akan membuat kita akan lebih yakin, akan lebih sangat yakin ketika kita tahu isi ayatnya, makna ayatnya, dan pasti kita akan lebih enak lagi ngejalanin. Oke, dan saya yakin di rumah, pemirsa di rumah ini, bahwasannya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Supaya tambah yakin lagi, kita dengerin lagi satu ayat ini. Surat 3 ayat 138, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lilmuttaqin. Enak bukan suaranya? Tapi pertanyaannya, ngerti gak? Oke, supaya ngerti, sekali lagi, mari kita dengarkan terjemahannya. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu tidak bisa tidak untuk menjalani kehidupan ini yang tugas satu-satunya hanya untuk beribadah, bahwasannya ibadah itu perlu pedoman dan tidak bisa tidak pedoman hidup kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu pemirsa, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita harus menjalankan hidup ini sesuai dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Harus bagaimana terhadap Al-Quran? Oleh karena itu, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Cahaya Hati Antv bersama saya, Abu Marlo. Saya ingin bertanya kepada pemirsa di rumah. Menurut pemirsa di rumah, kira-kira ketika mendengarkan Al-Quran, kata Al-Quran, yang di benak pikiran kita, menurut pemirsa di rumah, susah atau mudah? Susah atau mudah? Nah, pengalaman saya, ketika 3,5 tahun ini saya kesana kesini untuk menyampaikan hal ini, saya mendapati hampir 90% orang yang saya tanya, begitu mendengarkan kata Al-Quran, memikirkan Al-Quran, pasti yang keluarnya adalah sesuatu hal yang susah. Nah, pertanyaan besarnya, oke, Al-Quran, Quran adalah sama dengan manual book manusia. Manual book. Oke, ketika Al-Quran ini adalah suatu manual book, dan saya yakin tidak ada satu produk di muka bumi ini yang diciptakan dengan manual book yang susah. Apalagi Allah menciptakan Al-Quran sebagai manual book hidup manusia. Nah, oleh karena itu, mungkin kebanyakan manusia, karena saya jalan kesana kesini dan mendapatkan hasil kesimpulan sementara,
Kebanyakan manusia dan kebanyakan orang yang saya tanya bahwa mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang susah. Padahal, mari kita dengarkan. Surat 54 ayat 17, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Oke, seperti biasa suaranya enak banget, tapi mungkin sebagian besar tidak mengerti. Oke, silakan terjemahannya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Oke, tahan dulu sebentar. Pemirsa, di situ ada kata-kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sesungguhnya, di situ ada penekanan dikatakan bahwa kalimat sesungguhnya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Berarti kalau sampai hari ini kita mengatakan Al-Quran susah, padahal Allah di sini menyatakan bahwa Al-Quran ini sungguh mudah. Jadi artinya apa? Sebetulnya tidak ada yang disusahkan di dalam Al-Quran ini, karena Al-Quran ini didesain, diciptakan untuk sangat mudah untuk manusia. Oke, kita dengarkan lagi lanjutan ayatnya. Maka, adakah orang yang mengambil pelajaran? Justru di sini dipertanyakan bahwa kalau kita hari ini masih menganggap Al-Quran ini sebagai sesuatu yang susah, jangan-jangan sampai detik ini kita belum mempelajari Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu, ada penekanan lagi. Kita dengarkan langsung terjemahan surat 54 ayat 22. Silakan. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Oke. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Familiar dengan ayat ini? Tentu saja. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat pengulangan. Jadi di surat 54 Al-Qamar ayat 17 diulang lagi di surat 54 ayat 22. Bahkan surat 54 ayat 32. Silakan. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Bahkan diulang lagi di surat 54 ayat 40, silakan. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Oke pemirsa, bagaimana ketika Allah mengulang-ulang 4 kali di dalam satu surat? Di surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, semuanya diulang bahwasannya Al-Quran ini adalah sesuatu hal yang mudah. Mudah, mudah, dan mudah. Tapi bagaimana ceritanya kalau hari ini kita masih menganggap Al-Quran ini sebagai sesuatu yang susah? Nah itu yang harus kita pertanyakan baik-baik. Sehingga pertanyaan besarnya, hampir 90% orang yang saya tanya masih menganggap Al-Quran ini sebagai sesuatu yang susah. Padahal tidak sedikit pun Al-Quran ini sesuatu yang susah. Bahkan mari kita dengarkan satu kali lagi. Surat 20 Toha ayat 2, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Oke, enak banget suaranya. Yuk, kita dengarkan terjemahannya supaya kita memahami. Silakan. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Artinya apa? Di sini Allah mengulang-ulang 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 5 ayat di dalam Al-Quran. Mengatakan bahwa manual buku hidup manusia, Al-Quran ini adalah sesuatu yang mudah. Jadi pemirsa di rumah, mari sekarang kita merubah pola pikir kita. Bahwasannya Al-Quran ini adalah bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahwasannya Allah mengulang-ulang bahwa Quran mudah, Quran mudah, Quran mudah, Quran mudah, Quran mudah. Nah oleh karena itu, bagaimana cara memudahkan kita untuk bisa mempelajari Al-Quran? Jelas pasti dan pasti Allah memberikan caranya untuk memudahkan kita mempelajari Al-Quran. Mari kita dengarkan baik-baik. Surat 44 ayat 58, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Oke, mari kita dengarkan terjemahannya. Sesungguhnya. Tahan sebentar, ada kalimat sesungguhnya. Berarti ini adalah penekanan. Sesungguhnya, fa'in nama sesungguhnya, silakan. Kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Nah, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Berarti di sini Allah ingin memberitahukan
bahwasannya Al-Quran ini bisa dimudahkan, sangat dimudahkan dengan bahasa. Karena terbukti, ayat ini kurang lebih 1400 tahun yang lalu dibukukan, 1400 tahun yang lalu telah dibukukan, hingga sampai hari ini kita mendapati Quran terjemahan bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, diterjemahkan di dalam bahasa Jawa iya, diterjemahkan dalam bahasa Sunda iya, diterjemahkan ke dalam semua berbagai bahasa, supaya apa? Supaya umat-umat manusia di muka bumi ini dapat memudahkan dan dapat mudah mempelajari Al-Quran dengan bahasanya sendiri. Sehingga mari dengarkan lagi lanjutannya. Supaya mereka mendapat pelajaran. Supaya mereka, saya, pemirsa di rumah, kita semua bisa mendapatkan pelajaran. Bisa dibayangkan, kalau dari awal sampai akhir acara ini, saya menggunakan bahasa yang tidak dimengerti. Katakanlah kita menggunakan hanya bahasa Arabnya saja. Boleh jadi kita mendengarkan, boleh jadi kita hanya menyimak, tapi jangan-jangan kita tidak mengerti isinya. Oleh karena itu, caranya Allah telah memberikan kemudahan untuk kita semua. Tidak ada sesuatu yang susah, bahwasannya caranya adalah menggunakan bahasamu. Makanya di sini kita selalu sertakan terjemahannya supaya pemirsa di rumah tahu dan mengerti apa makna dari Al-Quran dan apa makna dari terjemahannya supaya kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, supaya tambah yakin lagi nih pemirsa, sampai Allah mengulang ayat ini. Kita buka lagi surat 19 Maryam ayat 97, silakan. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Oke, jadi tadi di surat Ad-Duhan ayat 58, di surat 19 surat Maryam ayat 97, dua kali Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini dimudahkan dengan bahasamu. Artinya apa pemirsa? Tidak ada sesuatu yang susah untuk mempelajari Al-Quran. Tidak ada kalimat atau kata yang susah untuk bisa mempelajari Al-Quran. Nah, oleh karena itu, Al-Quran sebagai manual book hidup kita, Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan hidup kita, tidak bisa tidak kita harus menguasai. Pemirsa, hari ini kita mempelajari siapa saya? Untuk apa saya dilahirkan ke muka bumi? Kita semua dilahirkan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Dan bentuk penyembahan itu tidak bisa tidak kita memerlukan manual book atau buku pegangan atau yang disebut sebagai Al-Quran. Oleh karena itu, pemirsa, Al-Quran inilah yang harus menjadi pedoman dan pegangan hidup kita karena Al-Quran ini sudah dimudahkan untuk kita. Nah, oleh karena itu, kita akan terus membahas dan akan terus membumikan bahasa Al-Quran supaya Al-Quran ini terus mudah bagi kita semua. Pemirsa, bahasan ini akan kita lanjutkan di episode yang akan datang. Mudah-mudahan hari ini kita sama-sama bisa belajar. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pembicaraan kita hari ini. Ingat, tugas kita hanya beribadah dan ibadah ini harus didasari oleh Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai lifestyle, pedoman hidup, dan kita kembalikan kepada apa kehidupan kita ini kembali kepada Al-Quran. Oleh karena itu pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di dalam Cahaya Atian TV ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.